Hujan yang terus mengguyur wilayah Puncak dan Kota Bogor, Jawa Barat sejak Rabu dini hari hingga siang tadi mengakibatkan kenaikan ketinggian air di Bendung Katulampa Bogor hingga mencapai angka 180 cm atau siaga 2. Namun sore tadi ketinggian air terpantau 140 cm atau masuk siaga 3. Polda Kaltim menggagalkan upaya penyelundupan ratusan ribu obat-obatan daftar G asal Surabaya. Polisi juga menahan 3 anggota sindikat pengedar obat-obatan tersebut. Ratusan ribu banjir yang mengenangi wilayah Jakarta telah membuat aktivitas perkantoran di Jakarta lumpuh. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di bundaran Hotel Indonesia dan di bundaran Jakarta Barat, kita sudah terhubung dengan Ferry Kihati di bundaran HI dan Vini Aulyani di Tanjung.